pertama di Padang. Jadi nggak semua kegiatan dikontenin. Tapi hari ini pingin bikin es buah sama sini. Ini siapa nih namanya? Wedi. Hai. Terus ada kameramen kita siapa namanya? Balik dulu dong. Kita mau bikin es buah. Nih ada jambu. Kok jambunya? Ini ya, bukan apa jambu? Mangga. Kecil banget. Cuma 3 buah doang. Ini tebak nih. Wah, itu ada Olia juga tuh. Wah, lari deh. Jadi kalau lebaran sini ngumpul semuanya. Nah, ini kita mau bikin es buah karena biasanya aku tuh kalau sahur nggak makan, jadi cuma makan buah. Apa aja badannya gede. Ayo, bagi tugas. Mama ngapain? Hari ngapain? Aman ya. Jadi ini mama. Mama aku. Nah, ini enggak tahu nih anak pulang enggak kayaknya. Dek, mau pulang enggak? Iya, iya, iya. Ini buah strawberry. Anggur. Oh, anggur. Anggur tuh kalau enggak ada kerjaan nganggur. Oh, anggur. Bisa, bisa. Abang mau tuh semangka. Ini buah nggak sopan tau bahasa Padangnya. Kenapa? Nggak sopan. Amangga. Kan mangga. Amangga. Nggak ngerti, nggak ngerti. Ayo kita bikin, ayo cepet apa? Ayo kita lihat apakah es buahnya lebih enak dari buatan Tina. Jadi, kongret buat Virgin yang lagi megang kamera, dia diterima di ITB Institut Teknologi Bogor. Oh, Bandung. Jurusan apa? Jakarta Depok. Ini hebat Virgin. Itu yang megang kamera ada aku juga, tapi dia malu-malu kucing, nggak mau dilihatin ke kamera. Dia belum jelas. Hah? Kuliah di usia belum 17. Berapa umurnya? 16 baru. Wih, hebat. Kan mau nonton bulan depan enak aja. Ayo dikupas hati. Mama ngupas apa ini? Ngupas apa dong? Ayo, Ma. Ini cara untuk ngupas mangga. Uh-huh. Dipegang, yeah. Ini pisau, diginiin. Coba adik, diginiin pelan, pelan gini. Coba sampai habis. Iya, coba. Biar kita ngerti. Iya. Tempat sampahnya. Nah, kita kan harus bersih. Nah, ini satu. Nah, pegang gini. Oke, guys, lihat aja pembuatan es buah ala nyokap Rido dan ala keluarga Rido. Cengeng, lihat ya. Udah matiin. Tinggal sut-sut ini aja. Yang cepat tuh, Pi. Ini kesukaan siapa nih biasanya? Kesukaan Hari apa, Bang? Hari, Mangga. Ini biji. Kalau biji, Mama. Oh, bijinya. Coba bisa buta tuh. Ini coba manis ya, coba. Di sini bagian sini manis nih. Enggak. Bau. Hari kuliah di mana, Dih? Bung Hatta. Oh, jurusan? Akuntansi. Oh, ini nih yang di ITB nih. Siapa namanya? Weh, sok malu-malu. Weh, ya. Weh, ini ART kita. Enak aja. Tuh guys, dipotong-potong guys. Terus bijinya dibuang. Bijinya dibuang. Udah biarin aja sih, Mah. Oh, dibiarin aja, ya udah. Biar tumbuh dalam perut. Tugas aku motong semangka. Jadi satu. Ini dari sini aja nanti diaduknya. Oh, di situ aja. Iya, itu kan cekung
guys. Jadi belum apa-apa juga nih, maaf. Hari lebih ke apa ya pekerjaannya? Mengamati. Oh, mengamati. Itu sesuatu yang ini banget ya. Mulia pun. Sesuatu tadi mana? Gede banget. Gak apa-apa. Ma, kapan mama mau masak rendang? Karena mama gemoy mau nanya resep rendang asli Padang by nyokap Rido. Itu gak sembarangan. Pas habis lebaran, sekarang capek. Nanti guys, yang pasti nanti ada vlog eksklusif cuma di Rido Ilahi Channel. Pembuatan rendang asli Padang. Wih, oleh chef Bunda. Kurang ajar. Aduh. Ya, kebanyakan semangka. Oke, kita tinggal kuahnya doang. Udah, mati. Oke, buat kuahnya atau itunya kita pakai susu sama marjan. Enak gak nih? Kalau gak enak gimana? Ini tiga. Ini kurang apa coba warnanya? Kurang strawberry sama alpukat. Ada tambahan buah alpukat. Terus pada nanya aman enggak tuh? Kenapa? 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 Busuk. Tapi ini udah cukup warnanya dari maron, merah, apa kuning. Oh ya udah. Paling biasanya yang hijau tuh apa kayak oh itu. Sekarang kita bikin kuahnya. Nih, aduh kata ibu-ibu, tapi nggak ngerti cara bikinnya. Astagfirullahaladzim. Kalau mama jarang dimakan ini, mama langsung buah langsung makan, itu lebih sehat. Kutuk jadi ayat. Kutuk. Dah, ini. Coba dulu. Ini gimana sih antara kita nggak bisa semua? Mundur biar kelihatan gede semua. Dokternya gede banget. Nggak meyakinkan, ujung-ujungnya nih pesan di Gojek juga. Pakai es dong. Ini nggak mungkin satu ya, dua kali ya? Satu. Hah? Itu kan porsi itu satu. Masa kita kalah sama Dinar Candy? Dinar Candy aja kemanisan rumah. Kayak makan apa ya? Buah. Guys, jadi ini beda dari yang udah-udah. Kuahnya dipisah dong. Jadi makan kayak makan apa ya? Kayak makan soto. Tuh. Kalau orang ini gabung, ini dipisah. Diaduk dulu. Iya, habis itu ini kan udah nih kan bagus nih warnanya. Hmm. Ini namanya es buah ala kita. Suka-suka kita. Terus baru di sini diler. Itu kan pingin kuahnya. Ini mah lebih ke demi konten kayaknya. Ini mah lebih ke kuahnya. Oke lah, this is it. Es buah Rido Family dengan kameramen Virgin anak tetangga. Tuh, lihat nih. Kurang gak sih? Close up. Tuh. Kurang gak sih, Bang? Gimana? Yeah. Pause. Udah. Sudah jadi. Kita cobain ya. Ini es buah keluarga Rido. Dekat sekali. Semangkanya rasa semangka. Ya iyalah rasa semangka. Gila, segar banget. Ini sumpah segar banget. Hampir sama enaknya sama yang dibikin Dinar. Enakan mana, Bang? Enakan Dinar atau yang ini? Takut apa? Takut hilang. Takut Abang ditinju. Oke, selamat berpuasa, semoga menghibur.